Penemuan tulisan jawi telah membuka satu era baru dunia Melayu. Sejarah tamadun Melayu mencatatkan bahawa tulisan jawi berjaya membangunkan intelektualan Melayu dan menyatukan umat Melayu sehingga meniti arus kecemerlangan sistem pendidikan. Tulisan jawi bukan sahaja mendidik bangsa melalui didikan para ulama, malah wahana persuratan ini dipilih untuk dicoretkan pada watika pengisytiharaan kemerdekaan negara sebagai lambang penyatuan ummah dan jati diri dan negara. Falsafah seringkali dirujuk sebagai satu usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencari hikmah dan kebenaran. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani kuno iaitu filosofi dan telah terserap masuk ke dalam bahasa Arab yang bermaksud cintakan hikmah, kebijaksanaan. Perkataan hikmah pula seringkali digunakan dalam Al-Quran dengan maksud berilmu pengetahuan di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 dan bijaksana dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Maksudnya, Allah menganugerahkan Al-Hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Maksudnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Manakala pendidikan bermaksud proses mengasuh, mendidik, membimbing dan mengajar manusia ke arah pembentukan diri yang berintelek dan pembinaan akhlak yang baik. Tulisan jawi pula merujuk kepada tulisan Arab dan disesuaikan dengan fonem-fonem bahasa Melayu. Tulisan jawi ialah tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu atau tulisan Melayu huruf Arab. Perkataan jawi berasal dari bahasa Arab dan dipanggil Yawi Dipatani. Ialah sejenis abjad Arab yang disesuaikan untuk menulis bahasa Melayu. Perkataan ini adalah kata adjektif bagi kata nama Arab, Jawah, dan apabila dijadikan kata adjektif Jawah menjadi Jawi. Justeru, falsafah pendidikan Jawi merupakan satu proses interaksi yang mendidik akal dan rohani manusia bagi mencari kebenaran. Tulisan Jawi yang muncul seiring dengan ajaran Islam di alam Melayu bertujuan untuk melahirkan insan yang beramal soleh dan bertanggungjawab untuk mengenali Tuhannya. Pendidikan Jawi merangkumi pelbagai jenis kemahiran mengenal, mengeja, menyebut, membaca dan menulis Jawi dengan matlamat untuk membolehkan pelajar menguasai pelbagai mata pelajaran dalam pendidikan Islam seperti asuhan tilawah Al-Quran, ulum syariah yang meliputi akidah, ibadah dan sirah serta adab dan akhlak Islamiah selain daripada pengajaran Jawi
Ini bermakna kebolehan membaca dan menulis jawi amat penting bagi seseorang pelajar dalam memahami dan menguasai pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Hal ini kerana hampir semua bahan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam menggunakan tulisan jawi. Sungguh pun begitu, tulisan ini tidak lagi diminati dan tidak mampu dikuasai dengan baik oleh generasinya. Kajian menunjukkan penguasaan jawi dalam kalangan pelajar dan mahasiswa masih berada pada tahap yang membimbangkan. Anak-anak muda dalam kalangan bangsa Melayu sendiri sudah tidak berminat membaca dan menulis jawi. Pandangan masyarakat Melayu sekarang kurang meminati tulisan jawi dapat diputihkan dengan terhentinya pengeluaran akhbar jawi utusan Melayu mingguan. Kelemahan dalam penguasaan ejaan ini turut membelenggu para guru yang menggunakan tulisan jawi. Kajian yang telah dijalankan sebelum ini mendapati tahap penguasaan ejaan jawi bakal guru adalah tahap sederhana. Oleh itu, video ini membincangkan tentang sumbangan dan peranan yang dimainkan oleh tulisan jawi sehingga ianya mampu mencorak jati diri dan kecemerlangan sistem pendidikan negara pada suatu masa dahulu. Objektif kajian. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti bentuk-bentuk kajian berkaitan dengan bidang jawi dalam beberapa jurnal terpilih. Objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti apakah topik utama berkaitan dengan bidang kajian pendidikan jawi dan tamadun Islam untuk tahun 2005 hingga kini. Metodologi. Oleh kerana bidang jawi agak kecil dan terbatas di alam Nusantara, maka kajian ini dilaksanakan dalam ruang lingkup yang amat terhad. Dua kaedah analisis telah dipilih untuk diimplementasikan dalam kajian ini, iaitu kajian literatur bersistematik dan analisis kandungan. Limitasi kajian tertumpu kepada bidang jawi, manakala isu dan pembangunan persisian jawi ataupun perkomputeran dikecualikan daripada kajian. Rumusan dan juga laporan data bertulis berkaitan dengan topik kajian daripada artikel terpilih dianalisis dan dikategorikan mengikut persamaan kata kunci dalam abstrak, kupasan isu serta skop kajian. Sepanjang analisis data yang telah dilaksanakan, setiap kategori telah dikenal pasti ini dimurnikan secara berterusan. Pada akhir analisis, artikel-artikel kajian dikategorikan mengikut tema dan pola. Yang pertama, permasalahan tulisan jawi, dan kedua, penguasaan jawi, dan yang ketiga ialah tamadun Islam. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang pembincangan dan cadangan falsafah pendidikan jawi dalam memperkasakan tamadun Islam di Malaysia. Ia merangkumi beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah pendidikan jawi. Kecelaruan dan pembahasan mengenai kedudukan bidang jawi sebagai satu mata pelajaran dalam sistem pendidikan negara, sama ada diajar dalam sajak pendidikan Islam atau bahasa Melayu, tidak dapat disangkal lagi. Penolakan hak pengajaran dengan pelbagai alasan menggambarkan bahawa tulisan jawi kurang mendapat tempat di hati bangsanya sendiri. Ketidakfahaman dan kurangnya penguasaan terhadap sistem ejaan jawi terkini dalam kalangan generasi kini akan terus diwarisi dari generasi kepada generasi seterusnya sekiranya tidak diambil tindakan segera. Kajian-kajian sebelum ini menunjukkan bahawa tahap penguasaan bacaan dan tulisan jawi pelajar, mahasiswa dan guru berada pada tahap membimbangkan dan sederhana. Kelemahan penguasaan tersebut boleh membawa kepada kesilapan dalam proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Kurang perhatian ini menyebabkan fungsi dan kelemahan sistem ejaan ini seringkali dipersalahkan. Aspek yang seterusnya ialah jawi sebagai satu identiti negara bangsa. Terhentinya penerbitan akhbar utusan Melayu mingguan bertulisan jawi pada tanggal 29 Januari 2006 telah memperlihatkan sikap tidak ambil peduli dan kurang minat yang mendalam dalam kalangan bangsa Melayu sendiri terhadap seni warisan bangsa ini. Tulisan jawi sebagai satu identiti negara bangsa amat jelas perlu dipertahankan. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang benar akan mampu membentuk jati diri Muslim yang sejati dan masyarakat yang lebih bertamadun.
malah hasil karya ilmuwan bertulisan Jawi juga dilihat mampu dijadikan benteng akidah masyarakat Islam yang menghubungkan kehidupan manusia dengan ketuhanan. Kekuatan sesuatu bangsa juga akan lebih utuh apabila masyarakatnya berjaya menegakkan kekuatan akidah dan akhlak serta dasar-dasar kemerdekaan dan keadilan mengikut syariat Islam. Aspek yang terakhir ialah Jawi dalam tamadun Malaysia. Pembentukan tamadun Islam di Malaysia dibina berasaskan falsafah pemikiran dan sifat asasi masyarakat Melayu. Pembentukan tamadun yang berasaskan falsafah pemikiran Melayu dan agama Islam sebagai satu amalan ini mampu melahirkan satu peradaban yang dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan, adab ihsan, akhlak, budi bahasa dan budaya yang tersendiri. Justeru, huruf Jawi menjadi pilihan utama dan merupakan skrip paling awal digunakan dalam penulisan Melayu dalam usaha menyampaikan dan memudahkan penghayatan ilmu-ilmu Islam serta pembelajaran Al-Quran, pengajaran dan pendidikan, amalan, adat istiadat dan seni budaya Melayu. Segala sumbangan dan peranan tulisan Jawi yang bersemadi dalam pembentukan tamadun negara seperti manuskrip, surat-menyurat lama, puisi dan syair, kitab dan hikayat lama di arkib maupun muzium perlu diketengahkan untuk pengetahuan umum. Malah, lebih baik sekiranya segala bahan bukti sejarah tersebut dikenal pasti, diajar dan dimasukkan sebagai satu tajuk khusus dalam pengajaran TITAS di IPTA, IPTS dan IPG supaya generasi baru sedar akan sumbangan tulisan Jawi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pendidikan Jawi mestilah mengandungi falsafah khusus yang muncul daripada roh dakwah Islamiah dan pendidikan Al-Quran. Pembinaannya yang berteraskan realiti kehidupan masyarakat Islam di Malaysia yang merangkumi aspek pendidikan, sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi negara. Ini kerana falsafah pendidikan Jawi berusaha untuk melahirkan individu yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dan membentuk negara yang bertamadun. Justeru, tulisan ini amat wajar dipertahankan dan disebarkan dalam pelbagai bidang berkaitan. Tulisan ini juga perlu kembali diajar dalam bahasa Melayu bagi memertabatkan kembali seni tulisan Melayu ke persada dunia. Ini kerana tulisan Jawi memiliki roh dan identiti sendiri melalui kewujudan huruf-huruf Melayu asli berbanding tulisan Rumi yang sepenuhnya diambil daripada huruf-huruf bahasa Eropah. Melalui tulisan Jawi dan ajaran Islam, dunia Melayu secara amnya dan negara Malaysia ataupun tanah Melayu secara khususnya telah diperkenalkan kepada dunia luar sama ada di timur maupun barat. Kesimpulannya, sekiranya pembentukan negara bangsa tidak sesuai dengan falsafah pendidikan Jawi dan bercanggah dengan ketamadunan Islam, maka ianya akan menghakis identiti bangsa dan masa depan tamadun tersebut.